Sebenarnya sekarang itulah yang kita hilang dalam jiwa orang mukmin. Orang mukmin yang ada pada hari ini suka mencetuskan kebencian. Dan tambah-tambah yang minta maaf lah, yang politik ni kan banyak mencetuskan. Ini pihak ni mencetuskan kebencian kepada pihak ni, pihak ni mencetuskan membakar api kebencian kepada pihak ni. Padahal sama-sama Muslim yang mukmin. Akhirnya ingin ke mana? Ke syurga. Bagaimana nak ke syurga? Syurga tak akan didapati dengan kemarahan, kebencian. Karena dalam syurga itu ada di tempat orang yang berkasih sayang. Kebencian itu berada di neraka. Kemarahan itu berada di neraka. Syaitan dia benci kepada kita. Tambah-tambah kita umat Nabi Muhammad. Susah sikit dia nak banding dengan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu sembah berhala itu dan macam-macam dia buat kita. Tapi umat akhir zaman ni kita alhamdulillah. Dia dengan berkat Nabi Muhammad, okay, dia benci kat kita. Kerana kebencian itu sifat syaitan. Dia marah-marah bila di saat Allah mencipta Nabi Adam. Dia tak puas hati. Ini jiwa-jiwa yang tidak tenang semua ini. Ini bukan selayaknya di syurga. Jadi kalau kita sebab itulah, tak tahulah bagaimana. Tolonglah sama-sama umat Islam. Ya, kadang-kadang politik-politiklah. Itu hak masing-masing. Tapi jangan ada kebencian sesama umat Islam. Apatah lagi mengharapkan masuk neraka. Eh, saya ustaz bila lah dia nak mati saya. Kalau dia mati, biar Allah humban neraka. Siapa yang kita cakap tu? Orang Islam. Dia jahat ustaz. Yalah, dia jahat itu dia punya pasal lah. Dia dengan Allah. Allah tahu nak urus dia bagaimana. Yang kita pula duk sebut dia jahat, duk sebut dia itu, duk sebut dia ini. Kita ni baik sangat ke? Kita duk humbar dia dalam neraka. Apakah kita sudah pasti masuk syurga? Nah, itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW sebenarnya. Itulah yang diajar oleh para masyayikh dan para habaib. Saya ingat satu kali ada Habib Abdullah. Dia pergi mengadu kepada Habib Omar. Ini dia cerita sendiri dalam YouTube. Kita boleh cerita dengan izin dia. Dia kata, saya tak tahan orang duk buruk-burukkan Habib Omar. Akhir sekali saya pergi jumpa Habib Omar. Saya kata, Habib Omar, ya, si pulan ni depan kamu begitu, begini, begitu. Sebenarnya di belakang kamu macam-macam dia kata. Tahu Habib Omar cakap apa? Habib Omar marah pada saya. Habib Omar marah. Dia kata, kalau dia buruk, kamu lagi buruk pada dia. Karena kamu menyebarkan keburukan. Aku pada awalnya aku bersangka baik dengan dia, aku sudah sendiri merasa tak selesa dah dengan dia. Jadi tersebarnya keburukan itu. Kalau dia benci pada aku, itu dia punya pasal, itu urusan dia dengan Allah. Aku tak nak dalam hati aku ada kebencian kepada dia. Walaupun dia membenci aku. Kenapa? Karena jiwa yang membenci adalah jiwa yang tidak tenang. Jiwa yang membenci, jiwa yang tidak ada akhlak. Jiwa yang membenci, jiwa yang tidak ada berlemah lembut. Akhir sekali tidak ada berganda-ganda kebaikannya, bahkan berkurang-kurang kebaikannya. Kamu ni, dia marah habis-habis, dia kata saya dimarahi sungguh-sungguh. Ini kali terakhir kamu cerita keburukan orang lain kepada aku. Ini kali terakhir.